Halo badminton lovers. Pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya melaju ke babak kedua Singapore Open 2024 menghadapi Tang Chun Man dan Se Ying Swet dari Hong Kong. Dejan Gloria menang 2-1-4 dan 2-1-15 dalam tempo 28 menit. Pada laga ini Tang dan Se tidak tampil dengan performa terbaik. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri dan bermain kurang agresif. Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan hari ini. Pada game pertama, lawan terlihat belum enak bermainnya, kata Dejan dalam siaran resmi PBSI. Tidak seperti biasanya, jadi kami memanfaatkan ketidaknyamanan mereka itu untuk mengambil game pertama. Dejan Gloria langsung tancap gas dengan memimpin 10-1. Kemudian Tang Se menambah poin menjadi 2-10. Tetapi Dejan Gloria yang sudah unggul menutup pada interval 11-2. Selepas jeda interval, Dejan Gloria menjauh 12-2. Kemudian Tang Se menambah perolehan poin menjadi 3-12. Tetapi Dejan Gloria mempertebalnya dengan keunggulan 13-3. Dejan Gloria mencetak 5 poin berikutnya untuk memimpin 18-3. Tang Se menambah 1 poin menjadi 4-18 yang dibalas Dejan Gloria dengan mengunci game pertama menjadi miliknya. Pada game kedua, perlawanan lawan mulai berkembang dan mengubah polanya, tetapi kami sudah mengantisipasi. Kemenangan ini menjadi modal yang cukup baik untuk pertandingan berikutnya, ucap Dejan. Iya, Dejan Gloria mencetak match point 20-14, kemudian menuntaskan pertandingan setelah unggul 21-15. Kami bisa memaksimalkan kondisi lapangan yang menang dan kalah anginnya lumayan terasa, jadi kami menerapkan strategi menyerang, ucap Gloria. Kemenangan ini membuat Dejan Gloria semakin unggul 3-1 dalam rekor pertemuan dengan anak didik pelatih asal Indonesia Vlandi Limpele itu. Iya, selain Dejan Gloria, beberapa wakil Indonesia juga telah memastikan babak 16 besar. Di antaranya ganda putri unggulan 8, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang unggul atas pasangan India Simran Singhi dan Ritika Thakar 21-12, 21-12. Sementara tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menang WO setelah Li Zijia memutuskan untuk walkover. Ganda putra unggulan 7 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melaju ke babak kedua usai mengalahkan pasangan Jerman Barney Geis dan Jan Colin Volker 21-16, 21-16. Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo menang atas Thomas Junior Popov 21-9 dan 21-18. Sementara itu langkah unggulan 3 Jonathan Christie langsung tersingkir di babak pertama usai kalah dari wakil Taiwan Chou Tianchen 21-17 dan 21-16.